Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali bertemu. Diduga pertemuan membahas cawapres pasangan Anies Baswedan. AHY dan Surya Paloh bertemu di Wisma Nusantara Jakarta Pusat pada siang tadi. Pertemuan yang dibarengi makan siang ini berlangsung jelang rencana deklarasi koalisi oleh Partai Nasdem yang belum disepakati oleh Partai Demokrat dan PKS. Soal kandidat cawapres pasangan Anies Baswedan, Surya Paloh bilang nama cawapres masih di otak-atik. Sementara AHY menyatakan siap jika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Cawapres belum. Sedang kita nominasikan, kita cari itu, kita utak-atik. Nah, yang bisa jawabnya Pak Anies. Ya, udah serahkan pada Pak Anies. Tapi kalau Pak Paloh merestui, Pak, ya? Kalau Pak Paloh merestui. Kalau saya orang tua ini, apa yang semuanya yang baik-baik pasti saya restuin. Termasuk Mas AHY berarti, Pak? Apa aja yang sebaik, kayaknya. Cawapres ya? Ya, kami, saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu, harus siap. Yang jelas, sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu.